Setelah net buy selama 9 hari berturut-turut, kemarin asing mencatatkan net sell. Indeks harga saham gabungan, IHSG, juga melemah 0,13% ke 7,33964. Analis menyodorkan sejumlah rekomendasi saham hari ini. Ada 7 emiten yang bisa menjadi pilihan trading atau berinvestasi di hari terakhir pekan ini. Berikut daftar rekomendasi saham hari ini yang kontan sarikan dari sejumlah analis.